قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه كان جاء متعلم مسترشد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه معلم لماذا؟ لانه ظهر عليه اثر طلب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد سيدنا الشيخ دكتور هيثم سرحان حفظه الله membuka kajiannya dengan sebuah mukadimah yang dikenal dengan khutbatul hajah beliau menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis bahwa dalam sebuah hadis Nabi SAW alaihi wasallam dikisahkan dahulu malaikat Jibril alaihi salam pernah mendatangi baginda Nabi SAW alaihi wasallam dengan uh, sebuah uh, status menyandang bahwa beliau seakan-akan adalah seorang penuntut ilmu beliau datang kepada Nabi saw bertanya kepada baginda Nabi dengan beberapa pertanyaan namun di akhir Nabi ini Nabi saw uh, menilai bahwa malaikat Jibril yang datang seperti seorang penuntut ilmu beliau mengatakan bahwa telah datang kepada kalian seorang guru telah datang kepada kalian seorang guru kenapa demikian karena Baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam melihat ciri-ciri khas penuntut ilmu di dalam kepribadian Malaikat Jibril ketika datang kepada Baginda Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Terukal kitabah. Jangan ada yang mencatat. Terukal jual. Jangan ada yang buka HP. Al nah, nah, Sekarang kita baru menjelaskan tentang hadis Jibril. Tagalik. Semuanya tutup. <coughs> Cukup menghafal. Baik. لابد أن طالب العلم يؤدي حقوق ستة ست حقوق من علمه دي حق الأول مع نفسه pertama berkaitan dengan hak الثاني مع صديقي مع زميلي yang kedua الثالث مع المكان حق yang, yang, ketiga, hak yang dengan dia الرابع مع الكتاب Hak yang keempat adalah berkaitan dengan kitabnya. Al-khamis Hak yang kelima berkaitan dengan gurunya. sadis ma'al ilm. Dan hak yang keenam berkaitan dengan ilmu yang dia pelajari. Baik. Al-awwal fi nafsi. Adapun hak yang pertama yang berkaitan dengan dirinya. ilm ibadah atau adah. Apakah ilmu bagian dari ibadah? ataukah? ilm ibadah atau adah. Menuntut ilmu bagian dari ibadah ataukah عادة، سصوتها اليوم بياسة، عادة. نعم. عباد. العبادة لا تقبل <applause> العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العلم. نعم. من جلس كان هو علم بقياً در عبادة. kita telah mengetahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, maka ketahuilah bahwa setiap ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, kecuali jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, dia berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu.

Anggaplah misalkan ada seseorang orang kafir misalkan masuk ke dalam masjid ini. Kemudian dia melihat sebelah kanan berbicara. Sebelah kiri megang hp. و... Yang sebelah sana minum teh. dia akan mengatakan. Ini, berapa. Berapa. ini adalah warung kopi. ومنك, Maliki Jibril lebih mulia daripada saya dan anda. لا لابد, لابد ان يظهر طلب العلم عليك كده harus ya memperlihatkan sifat-sifat penuntut ilmu pada diri kita يعني لا نستطيع ان نصف ساعه عن الكلام وعن اللعب في الجوال masa مشكله kita, Masa kita tidak bisa bersabar hanya sekedar 30 menit saja kita tidak berbicara ya menahan untuk uh, buka HP ini adalah problem masalah labud harus ada orang yang betul-betul bisa apa namanya mendidik di sini. Naam. Kana fi majlis al-Imam Malik rahimahullah yudarris fi al-Masjid nabawi Pernah pada saat pada suatu saat Imam Malik rahimahullah taala mengajar di Masjid Nabawi. Hadzal majlis yani تستطيع تقول بعض الطلاب طلاب الامام مالك يقول كنت لا اقلب الورقات لا يقلب الكتاب مخافه ان الامام مالك يسمع ان الطالب يقلب الورقه يعني ما تسمع في الدرس همسه اي نعم في مجلس امام مالك para penuntut ilmu yang belajar kepada Imam Malik hampir ya Kebanyakan dari mereka tidak berani untuk membalikkan lembarannya untuk mencatat. Dia tidak berani. Ya. Dia menyegani, menghargai Imam Malik. Bahkan kata beliau, Hafizullah Ta'ala tidak terdengar bisikan sedikit pun di majlis Imam Malik. Wa yujud rajul fiddars hadha muraqib. Yuraqib man at-tullab. Jika wajud ay shay yakhud hadha at-talib ilal kharij wa yadribuh. Ya. Di majelis tersebut ada seorang pengawas yang mengawasi murid-murid Imam Malik. Jika ada seseorang ya, yang melanggar etika seorang ada, ada penuntut ilmu, maka murid tersebut akan dibawa ke belakang dan akan di, di, dipukul. Walad majlis. Pada suatu titik ketika, ada seorang anak kecil masuk ke dalam majelis Imam Malik, muadib. kemudian pengawas ini melihatnya. خاف المؤدب ان هذا الولد يصنع شيئا في درس الامام مالك. فسحب uh, tadi sangat mengkhawatirkan sekali apabila ya anak kecil tadi di Imam Malik, di Imam Malik. هذا الولد الى خارج المسجد. kemudian anak kecil وضربه 20 صوتا. نعم uh. Kemudian anak kecil tadi ya dipukul, dicambuk sampai 20 kali pukulan. Al Imam Malik rahimahullah ra'a Imam Malik melihat <coughs> melihat kejadian ini. min Imam <coughs> <coughs> setelah selesai dari kajiannya Kemudian Imam Malik keluar dari Masjid Nabawi. Kharaj, yabki ya. Ketika Imam Malik keluar dari pintu masjid Ya Imam Malik melihat anak kecil tadi menangis. Faqala lahu hal awja'uk? Imam yani Malik darb mu'lim. Imam Malik berkata kepada dia, apakah pukulannya menyakitkan? Qala la. Dia لا. mengatakan tidak, tidak sakit. Ta'ajjab imam Malik. Limadha yabki? Imam Malik merasa terkagetkan di sini. Kenapa terus dia menangis? Qala ji'tu li'atlub al-hadits min al-Imam Malik. Kata beliau, aku menangis. Karena aku tidak datang ke majelis tersebut. Kecuali untuk mendengarkan hadis dari Imam Malik. Ya'ani mazlum. Jadi ini posisi beliau terzalimi. Faqala lahu, lahu al-an Imam Malik rahimahullah. Imam Malik merasa iba kepada anak kecil tersebut. Qala kam sawtan darabuk. Berapa kali cambukan mereka memukulmu? Qala 20. Kata anak kecil tersebut, "20 kali, kalau Kala, begitu saya akan menyampaikan kepadamu 20 dan Catatlah, sekarang Imam Malik menyampaikan pelajaran khusus sendiri, ya, privat kepada anak kecil tersebut." Setelah anak kecil tadi selesai mencatat hadith-hadith yang disampaikan oleh Imam Malik, Kala, ya, Imam. anak kecil tadi berkata, "Wahai Imam." زد في الضرب وزد في الحديث كثارية طبح كان بقولان طبخ كان حديث طنب بقول طنبه حديث الذي يحب لك الخير هو الذي يقول لك اترك الهاتف اترك الكتابة انتبه هذا الذي يحبك والذي لا يحبك يتركك تنام وتلعب ولا إشكال Orang yang menginginkan kebaikan kepada kita, dan orang yang mencintai kita, adalah orang yang melarang kita untuk mencatat. Orang yang melarang kita untuk bermain-main. Ya. Adapun orang yang tidak menginginkan kebaikan terhadap kita, adalah orang yang membiarkan kita mencatat sendiri, ngobrol sendiri, bermain-main sendiri. Nah, hak yang harus ditunaikan oleh seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Ikhlas, Ikhlas Mengikhlaskan niat karena Allah. متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، <applause> اتباع ما يكتتبونه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أنه طالب علم. sebagian orang menyangka bahwa dirinya adalah seorang penuntut ilmu. وهو ليس بطالب علم. Padahal sejatinya dia bukan penuntut ilmu. ماذا تصنع أيام الاختبارات؟ apa yang kau lakukan ketika hari-hari ujian? ماذا تصنع لا تضيع دقيقه يا uh, kalian, tidak akan waktu kalian satu menit. لا تضيع وقت في الاكل في الشرب في الكلام صحيح حتى الأهل في البيت لا يتكلموا معك يقول هذا عنده اختبارات bahkan keluarga kita tidak akan mengajak bicara kita biar mereka mengetahui bahwa kita sedang menghadapi ujian. حتى وهو نائم في الليل يراجع صحيح نعم bahkan ya lebih dari itu ya ketika seseorang hendak menghadapi ujian dia bermimpi sambil mengulangi pelajarannya هذا طالب علم ini penuntut ilmu اذا كان طالب علم كحال طالب الدراسه ايام الاختبارات هذا معنى طالب علم اما بعض الناس اقول انا طالب علم Jika seandainya kondisi penuntut ilmu seperti ya seorang murid Ketika hendak menghadapi ujian, maka dia adalah seorang penuntut ilmu yang sejati. Adapun seseorang yang cuma menyangka dirinya seorang penuntut ilmu, namun dia tidak menghafalkan Al-Quran, tidak menghafalkan matan-matan ilmu. Tapi apa yang kalian lakukan? Apakah syarat kalian mengetahui syarat-syarat salat? Tidak tahu syarat la ilaha ilallah. لا juga tidak tahu. اذا هذا ليس بطالب علم. يظن ان طلب العلم وسائل التواصل سوشيال ميديا. لا، orang bahwa cara menuntut ilmu hanya cukup melalui سبحان الله. انتم رايتم احد تخرج من مدرسه جوجل Ya. Apakah antum pernah melihat ya seorang siswa lulus dari madrasah Google? La. Tidak. La kama salaf Kita ini harus menempuh jalan menuntut ilmu sebagaimana yang dahulu ditempuh oleh para salafus saleh. Yang kedua, hak yang berkaitan dengan teman kita. Al-an fil -galib. Rata-rata تلتقي مع, زميلك, مع أخيك, uh, rata -rata ya, apabila, ya seseorang dari kita bertemu dengan temannya apa yang kira-kira dia lakukan الصالح, dan bagaimana dahulu para salafus salih melakukannya ya, mereka mengatakan para salafus salih mari kita uh, mari kita meningkatkan keimanan kita sesaat mudzakara mengulangi pelajaran Amaliyom la. Adapun sekarang berbeda. Macamana dah bela matam? Kapan kita pergi ke matam? Umada hasal Ya, apa yang terjadi pada kejadian ini? min sham, Kita seakan tidak akan, uh, ya kita seakan tidak mendapatkan faedah dari dari teman kita, bahkan dia menyanyiakan waktu kita. Salat Kemudian hak yang ketiga adalah hak yang berkaitan dengan kitab. La As as jangan pernah kita sekali-kali mencoba untuk membaca sebuah kitab selain kitabnya para salafus saleh dari kalangan para La ulama illa al al lil ulama al jangan pernah kita memiliki ya sebuah kitab melainkan kitabnya para ulama yang terkenal ya nah hak al -makan. Kemudian hak yang keempat adalah yang berkaitan dengan tempat belajar. Labud an hadhihi al amakin naj'alha amira bi Kita harus berusaha untuk menjadikan tempat kita belajar sesuatu yang bisa kita makmurkan dengan berzikir kepada Allah. Wa antum fi masjid fi hadha masjid antum muraqabin. Kata beliau, wahai ikhwah, ya, e, sejujurnya bahwa keberadaan antum di masjid ini, ini sedang diawasi. Naam. Lain aku, anna al masjid, ma'ruf anhu no masjid as-sunnah. Ya. Sahih. Nahsibu kathalik, wallah hasibu. Naam. Karena masjid ini terkenal bahwa masjid sunnah. Ya. Kita menyangka tersebut semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, <coughs> Semoga kondisi tersebut sesuai dengan dengan apa yang kita sangka. Mungkinnya ada ahli bid'ah. Ya, boleh jadi ada salah seorang dari ahli bid'ah masuk ke masjid ini. Dia ingin melihat apa yang apa yang dilakukan oleh ahli sunnah. Kalau dia datang, wajah, puasa. Kem sunnah Kemudian mendapati bahwa orang-orang pada berpuasa mengikuti sunnah Nabi.

Ahli Bidah tadi ingin melihat bagaimana pemandangan sunnah dengan kedua matanya. makan amir Allah. Maka tempat kita belajar ini harus kita ma'amurkan dengan berzikir kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang mencela sunnah gara-gara Anda. رجل هو مدير المركز الاسلامي في دوله من دول اوروبا نعم هذا seseorang ya seorang direktur di salah satu markaz di antara markaz sunnah di sebuah negeri pokoknya di antara negeri Eropa هو يراقب المسجد dia mengawasi masjid-masjid sekitarnya يقول لي اذا دخل واحد هذا ليس من من جماعه المسجد واعرف عنده يعني مشاكل kata beliau ya direktur tadi ya berbicara bercerita kepada Sheikh Syekh Taala ketika kita mengawasi masjid dan ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dan kita tahu bahwasanya dia bukan termasuk dari jamaah masjid tersebut saya langsung ya bergegas untuk melaksanakan salat di sebelahnya kulabud an al wa illa Furta. Ya. Yeah. Direktur tadi setelah melaksanakan sholat berkata kepada orang yang di sebelahnya. Ya, yeah, Anda harus menghargai masjid dan menghormati masjid. Kalau tidak maka akan saya panggilkan polisi. Naam. Yeah. ala masjid. ala baitik. Yeah. Kita harus berusaha untuk menjaga ya, kehormatan masjid. Kita saja berusaha untuk menjaga kehormatan rumah kita.

Kalau begitu, ya, ta'ziyah di mana tempatnya? Fil masjid. Ternyata ta'ziyah juga dilakukan di masjid. Baik, at-ta'am. Baik, kalau makan-makan di mana tempatnya? Fil masjid. Ternyata dilakukan juga di masjid. Naam. Al Allah. hatta karamaka Allah huwa la yastamilu al-ma' fi al-manzil. Di masjid هنا al الماء ala aqwa شيء. Naam, masjid. Subhanallah. Ya, sebagian orang dia berusaha untuk hemat menggunakan air di rumahnya. Namun ketika dia berada di masjid, dia melakukan sifat yang sangat boros ketika menggunakan air di masjid. Dengan alasan masjid gak masalah. Sahih Allah. Benar atau tidak? Kul syai ala baytillah. Amma baytu ihafid Subhanallah. Al-mafruq. Anna nuhafid ala al-masajid. Akthar min muhafadatina Ya. Semua kerusakan dilakukan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Adapun di rumahnya dia berusaha untuk menjauhkan kerusakan-kerusakan tersebut ya. Harusnya kita ini berusaha untuk menjaga kebersihan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kehormatan rumah Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada kita menjaga rumah kita shaykh. Bersama guru Wasa. Ya. Harus berusaha bersikap tengah la ifrat wa la Jangan berlebihan dan juga jangan menghinakan ya sebagian orang ya sebagian orang itu apa namanya uh, men, uh, ingin mengalap berkah dengan uh, apa namanya mengusap uh, gurunya ينحني. kemudian menundukkan tubuhnya ya, harusnya ya seseorang tidak menundukkan tubuhnya kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala يحترم المشايخ dan sebagian orang yang lain mereka tidak menghormati dan menghargai para guru Jalis fi al'a fi hatif ya yeah. dia nah. duduk di kajian dan dia membuka HP-nya wa dan uh, menyelonjurkan kakinya wa yaqul ba'da ila insyaallah dengan yang di sebelahnya membikin janji insyaallah setelah hisa kita akan bertemu di restoran ini wa intaha ad dan jika kajian telah selesai dia pura-pura mencari di mana di mana syekh di mana ustaz kita katakan apa yang kamu inginkan dia menjawab, saya ingin mencium kepala syekh ya karena saya mencintai syekh kadzab ini adalah pendusta syekh la yurid taqabbal yurid tahtarim majlis Syekh tidak ingin engkau mencium kepalanya. Ya. Syekh menginginkan kalian itu menghargai dan menghormati majelis ilmu. Ahl Andanusia. urifu bil adab. Penduduk Indonesia itu dikenal dengan etikanya yang tinggi. Dekhalal Islam huna bila sayf. Karena Islam masuk ke dalam negeri Indonesia tanpa peperangan. Ya, cukup dengan bermuamalah yang baik. Saya, saya punya pertanyaan. <coughs> Hal ahlas sunnah يزيدون او ينقصون هبكه اهل السنه جمله atau احنا لا نرد بالكلام بالعمل اذا كنتم في هذا المسجد لا تزيدوا معنى هذا انتم لستم على الطريقه الصحيحه لو جمله يا yang menghadiri masjid ini tidak bertambah, ya, berarti Uh, apa namanya antum uh, tidak benar-benar di atas jalan sunnah. Haq ilm. Kemudian hak yang keenam adalah hak yang berkaitan dengan ilmu. Kul ilm ya, setiap ilmu yang kita pelajari itu harus kita jaga karena ini bagikan barang temuan yang mulia. Ya, kita amalkan ilmu tersebut. Tadu ilaih. Kita juga mendakwahkan. Naam. Wallahu alam. Nah. نريد Kemudian kita akan membahas tentang etika buang hajat. ad Agama Islam datang membawa kebaikan untuk manusia dan berusaha untuk menjauhkan keburukan dari mereka. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تلهم هاجر كان كبدا صحابه سموانيا، سجال الصواتو لابد من استتر العوره عند قضاء الحاجه، واجب. يا. ساسوانيا عندك هاجر، ما كادي ارس من نطوبي عوراتنا، اما ان يدخل هذه الحمامات يغلق الباب يا. Yeah. Bisa dengan cara masuk ke dalam kamar mandi Dan pintunya ditutup Namun Jika seseorang buahan hajatnya di tanah lapang Maka dia bisa mencari Tempat yang jauh dari pandangan manusia Dengan bersembunyi Misalkan di belakang pohon Atau di belakang uh, tembok Dinding Dan ما ذكر الله بسم الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بالتسكين اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث dengan mensukunkkan ba نعم nah, يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى Keluar dari kamar mandi dengan kaki kanannya. Idza kharaj yaqul Ketika keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka. Yang qati' Tidak berzikir kepada Allah di dalam kamar mandi. La yadkhul bi al-mushaf al kutub al-'ilm. Tidak membawa sesuatu yang berisi zikir kepada Allah Azza wa Jal. Baik itu mushaf, Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu. La yutil al-baqa hammam. Tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Ketika buang hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. الناس, ya, berusaha untuk tidak buang hajat ya di tempat-tempat yang sekiranya akan mengganggu manusia. Ya. baik mereka adalah seorang muslim ataupun orang-orang kufar atau bahkan ahli bidah sekalipun. Yani amakin yastadhil fiha an-nas, amakin julus an-nas misalnya. Contohnya adalah tempat-tempat untuk duduk-duduknya manusia atau tempat untuk apa namanya? tempat untuk berteduh. La yabun fil ma' ar-rakid ad-da'im. Dan tidak juga buang hajat atau tidak boleh buang hajat di air yang tergenang. Tidak memegang tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Lahu an yabul qaiman bishartain. Ya, boleh seseorang ya buang air kecil berdiri dengan dua syarat. Syarat awal an yaman an al aura la tenkashif. Syarat yang pertama dia harus memastikan bahwa auratnya itu tidak tersingkap. Asani an yaman an rasha shalbaul la yarjaani. Syarat yang kedua ya ياهارس uh, namanya memastikan bahwa, uh, Percikan uh, air kencingnya tidak tidak kembali kepada dirinya. Artinya tidak, tidak terkena percikannya. نعم لابد أن يختار مكانا أكرمك الله لبولي حتى لا يرتدي يعني ما يأتي ما يبول في مكان صلب. نعم ketika buang air kecil berusaha untuk mencari uh, tempat yang apabila dia uh, buang air kecil air tersebut tidak apa namanya tidak tidak kembali percikannya kepada dirinya itu tidak uh, membuang air kecil di tempat uh, yang uh, yang apa namanya yang keras ya <Susur> jika seseorang selesai dari buang hajatnya <Susur> dia bisa membersihkan uh, tempat Uh, keluarnya uh, najis tersebut dengan air الحjara, atau bisa juga dengan batu atau tisu uh, cara uh, membersihkan dengan air tentunya jelas Adapun uh, cara menggunakan batu dan tisu labud min salasat manadil atau salasat ahjar aqal syai Minimal ya seseorang yang ingin melakukan uh, istijmar itu harus menggunakan tiga buah batu atau tiga buah tisu, tiga lembar tisu. Ila atau yamsah min huna, min huna, misalnya. Kecuali nah. dalam kondisi jika batu yang dia gunakan untuk membersihkan uh, tempat uh, keluarnya najis tersebut besar, misalkan bisa di apa bisa digunakan dari sebelah kanannya dan kirinya atau misalkan bagian depannya. Yani tidak sahan, al al -ula min هنا, wa min najis. Karena tidak boleh ya, seseorang ya, mengusap uh, kemaluannya, misalkan dengan tisu dari satu sisi untuk yang pertama kali, kemudian yang kedua kalinya dari sisi yang sama. Karena telah terkena najis. Jika mandil fi najasa. كذلك الحجر هذا معناه انه حصل النظافه حصل النقاء نعم قالوا تيدا ادا بكاس نجس دي apa namanya di batu ya yang kita gunakan dan juga di tisu yang kita gunakan berarti cara bersuci kita sudah bersih sudah benar اذا رجع المنديل او الحجر في اثر نجاسه لابد يزيد الرابع الخامس السادس السابع حتى يرجع المنديل ليس فيه اثر نعم نمون Jika masih ada bekas ya dari najis tersebut, maka dia harus menambah tadi menambah bilangan batunya atau menambah lembaran tisunya sampai dia memastikan bahwa tidak ada lagi bekas najis yang menempel pada benda tersebut. misalnya, al an yazid wa al -adad fardi. Ya. Nah, <tuh> kalau misalkan ya ketika uh, menggunakan benda untuk bersuci ya dan bersih dalam bilangan genap ya misalkan dua empat atau seterusnya maka di sini disunahkan untuk menambah karena disunahkan uh, bilangan yang ganjil. لا يستعمل الطعام لا طعام الإنس ولا طعام الجن ولا طعام دواب الإنس ولا طعام دواب الجن. Nama. Tidak boleh bersuci. Mesti misalnya. Ya. Tidak boleh seseorang beristijmar dengan uh, makanan manusia atau makanan jin Atau uh, makanan hewan kendaraan manusia atau makanan hewan kendaraan dari jin Berdiri ya. Yang tidur berdiri, akhir berdiri Awqab Nah, dan tidak boleh juga bersuci dengan suatu benda yang yang memiliki kesucian ya seperti mushaf al-Quran, atau lembaran-lembaran ilmu dan tidak boleh juga bersuci dengan benda yang najis nعم din islami din Agama Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza masya min tariq Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila melewati sebuah jalan yaqul an-nas qad masya an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadha at-tariq li tib ar-ra'ih allati tabqa fi at-tariq ba'da an yadhhab an-nabi alaihi salatu wasallam Orang-orang yang berada di sekitar jalan tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewatinya ya mereka masih mencium bau bekas Nabi Shallallahu alaihi wasallam lewat ya. Naam. Baik. Izalat an najasa. Bagaimana cara kita mensucikan najis dari pakaian? 'Indana izalat an najasa tanqasim ila 3 taqsim mensucikan najasa mensucikan najis itu terbagi menjadi tiga macam. Al-awal najasa muqaffa, izalatha shahil. Yang pertama adalah uh, yang uh, najisnya ringan, ya, najisnya ringan. Wa izala fiha sa'ubah qalil. Dan uh, yang kedua najisnya cukup berat. Wa najasam wasat, izalatha mutawassita. Dan uh, najis yang ketiga adalah najis yang standar ya. yang tengah-tengah. Naam. Al-izalah as-sa'bah fi al-kalb idza ya. walagha min al-ina' karena ketika minum, ia mengeluarkan Naam. Najis yang berat ya. Contohnya adalah seperti uh, jilatan uh, seekor anjing ya. Karena apabila seekor anjing ya menjilat suatu benda, maka uh, cara membersihkannya cukup cukup berat. Idza Contoh misalkan anjing tersebut minum dari sebuah bejana. Apa yang kita lakukan? Al al inak, halas, Semua air yang ada dalam bejana tersebut dibuang. Marra, ya. Kemudian cara mensucikannya pertama-tama kita mengambil debu. Tama, ya. Kita mengambil debu dan kita sucikan dengan debu tersebut. Thumma, Kemudian kita letakkan air. Dan kita buang. al-kul sab'a. bitturab. Naam. Dan ini dilakukan sampai tujuh kali. Dan yang pertama kalinya tadi sebagaimana yang kita jelaskan dengan dengan debu. Ini adalah najis yang berat. Al-kalb walaga fil ina. Yaitu anjing apabila, yaitu seekor anjing apabila dia apa namanya minum dari air yang ada di bejana. Al Adapun najis yang ringan. 4 ya. Ada empat hal yang keluar dari kemaluan kita. Al baul. Air kencing. Wa. Al madhi. Madhi. Wal -wadi, Air wadi. walmani dan, dan mani. Al mani najis. Air mani najis mutawassita dan uh, najisnya itu adalah najis yang uh, standar tadi yang di tengah-tengah. Contohnya -tengah. nah. ya. misalkan Abdul Aziz. Contohnya nah. Tantoh. misalkan Abdul Aziz ya uh, <coughs> ketika dia berwudu dia melihat ada bekas uh, air kencing di bajunya. Mada

apa yang harusnya dia lakukan? khudh al-makan alladhi asabo madza an-najasa ya'khudhu hakadha dia mengambil apa namanya memegang apa namanya kain yang bekas najis yasub 'alail-ma kemudian dituangkan air wa yasir dan diperas wa yamshi yusalli la ishkan. Dan setelah itu dia salat dan tidak masalah hadzadh din yusr ini adalah agama yang mudah mafhum bisa dipahami idzan Ya, dipegang terlebih dahulu baju yang terkena najis. Ya, rosh Kemudian dituangkan air. dan diperas. Wa yamshu salli. Kemudian dia salat Hatta al Meskipun ya ada bekas uh, warna ataupun baunya. Meskipun tersisa bekas warna ataupun baul baik itu yang berkaitan dengan air kencing ataupun air besar tadi dam ya darah Laishka. tidak masalah al mukhaffaf kemudian najis yang ringan -baul najis. kita telah jelaskan bahwa air kencing tadi najis air. al -madi. kemudian air -madi. Ma huwa al madi apa itu air madi huwa laysa kalma yaitu cairan yang tidak memiliki warna seperti air Cairan tersebut ya keluar ketika seseorang memikirkan e, sesuatu hal yang berbau syahwat atau ketika mencium keluarganya istrinya. Ini adalah membatalkan wudhu. Labud an yaghsil al wal khisyatain. Di sini dia harus membasuh kemaluannya secara keseluruhan ya. التوب, ya. dan jika menempel di pakaian, madza tasna? Apa yang kita lakukan? Terus ma hake ya cukup apa namanya me mencepret me memercikan dengan air hake dah ya, tuh. Ya, dengan ini uh, dia akan kembali suci wa wow. walhamdulillah alhamdulillah baik اذا هذه ازاله النجاسات على ثلاثه اقسام ya yang kita telah jelaskan bahwa itu adalah cara mensucikan uh, najis dan najis itu terbagi menjadi tiga bagian tadi na'am Almani tahir. Adapun mani maka dia adalah suci. ala thawmihi mani sahiha. Yeah. kalau seandainya seseorang salat sementara ada bekas air mani di pakaiannya maka salatnya sah. kharaj minhu mani yajib alaihi Tapi apabila air mani tersebut keluar dari kemaluannya, maka wajib baginya untuk mandi. Wallahu a'lam. Nah, nah kembali salat. Sisa berapa lagi? hadan 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 بسم ada pertanyaan? Naam, para kali ada yang ingin bertanya dipersilahkan pakai bahasa Arab. بالعربية. La la, ada di Indonesia. Saki bahasa Naam. Indonesia. Naam. <applause> لا 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 <تصفيق> لا 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 <applause> لا ممكن يصنع لنا محاضرة <تصفيق> نعم نعم لو <applause> <applause> بعدين تكون مشكلة لكم كان <applause> جدي مسالة لأن هذا يأخذ ممكن يصنع محاضرة نعم شيخ صحيح جزاك الله لا تعطيه <تصفيق> <تصفيق> أبدا يكفي أعطيتوه جوجل وسائل التواصل نعم لأن هذه وسائل التواصل

dulu kan orang nulis di kamar mandi ya suba presiden di kamar mandi صح dulu sebelum adanya media sosial ya orang-orang eh, menulis dimana? di mana tiang di tiang-tiang atau di dinding-dinding apa namanya kamar mandi sekali pemimpin di dinding kamar mandi benar sahih al'an tatawar al sekarang mulai berkembang social media di social media laisal kull tidak semuanya melakukan itu. Lakin fi Ya. Naam. Hanya saja ada setan-setan yang memang uh, dia itu apa namanya uh, merusak dari dari bawah. Ya subbar rais. Mencela pemimpin. Yukaffir. Mengkafirkan orang. Yanshur al-shubah. apa namanya menyebarkan syubhat. Ain. Di mana? Fil qadim fil hammam. Dulu mereka menyebarkan subhatnya di kamar mandi. Alaan nah, Sekarang mulai berkembang. Wa awsan al an al nah. ada sebagian yang menyarankan bahwa hari ini ada baiknya kita menyinggung sedikit permasalahan tentang rokok. Ma huwa makan lil tempat apa yang paling istimewa bagi para perokok berdasarkan pengalaman beliau beliau pernah bertanya kepada para pecandu rokok dan jawabannya satu semuanya sepakat afdal makan alhamam tempat yang paling istimewa untuk merokok bagi mereka adalah qusa kamar mandi wallah sath jujur ini benar ayna turid yashrab dukhan fi masjid. di mana mereka akan merokok apakah di masjid

Karena kalau seandainya dia keluar dari kamar mandi, dia tidak akan mendapati setan. Tapi di dalam kamar mandi istimewa. banyak setannya. Jika kunt la tashrab ad-dukhan, Allah. Gul, ya Rabbi lakal hamd. Ya, Kalau kita bukan termasuk dari para perokok, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan mengatakan ya Rab, lakal hamd. Jika ahad labu ya, Kalau kita melihat, Apabila kita melihat seseorang merokok, ya jangan kita mentertawakan, kita harus menasehatinya. Ya, kita, katakan kepada mereka bahwa kita ingin menolong Anda ya, agar bisa meninggalkan rokok. Ya, karena tidak ada ya, orang yang berakal itu merokok. Ya, karena seorang perokok itu seakan-akan dia sedang membunuh dirinya sendiri secara perlahan-lahan.

Kemudian menyalakan apa namanya? menyalakan uh, api melalui knalpot, menyalai knalpot dan mengambil sedotan ya. Ini gratis, kenapa harus repot-repot beli rokok? Cukup pakai sedotan dan dinyalakan lewat knalpot. Subhanallah. Yadhaku, Al هذا ويسحب من Subhanallah ya kita kita tertawa sekarang kalau seandainya kita melihat di luar sana ada orang yang menghisap uh, asap kenalpot kita akan katakan dia adalah orang gila ya mas asap kenalpot di dihisap gitu kan nah kita melihat banyak sekali orang-orang merokok gitu menghisap asap apa bedanya yang ini dan yang itu berarti banyak sekali orang gila di sini. Allah. صلاة، آه، آه، سؤال، سؤال جواب لا، آه، هذا، أص هذا هذا نقوله الله.

حي على الفلاح

الحجارة والمنديل فقط هل يجوز بالورقه او بال ورق او بال نعم بال قماش قماش نعم يصح كتابي بوله يا بوله pakai كرتاس بوله juga pakai كائن نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحيض اا sekarang kita akan membahas tentang masalah حيض دم الحيض الحيض دم يصيب المراه دم الحيض ini menimpa kaum wanita نعم و هذا علامة من علامات البلوغ عند المرأة. dan keluarnya darah haid ini adalah salah satu tanda tanda seorang wanita mencapai batasan balik. لأن عندنا علامات البلوغ ثلاثة عند الذكور والإناث. karena يا، ada tiga tanda seseorang sudah mencapai balik ya, baik itu bagi wanita ataupun bagi laki-laki. Itmam -laki. 15 sana, jika atam 15 sana, Berumur 15 tahun, ketika sudah mencapai 15 tahun umurnya, maka di sini dia sudah balik. Atau jika nazal minhu. Atau ketika keluar air mani dari dari seseorang, maka dia di sini juga balik. Atau nabat hawla al Atau tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kemaluan. Ya, ini juga adalah salah satu tanda balik. Ini adalah tiga tanda e, bagi lelaki dan wanita sama. Namun ada perbedaan di sini bagi seorang wanita ada tanda yang lain, yaitu dengan keluarnya darah haid. Yang paling tahu tentang permasalahan darah haid adalah kaum wanita. Fil -haid ila ya, kaum wanita, ya dalam permasalahan dalam permasalahan haid ini terbagi menjadi tiga, tiga macam. Yani laha ma uh, seseorang yang memiliki kebiasaan yang telah diketahui. Laha yang kedua dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah dia tidak mengetahui kebiasaannya dan juga tidak bisa membedakan, ya tidak tahu apa-apa. Siapapun jika sananya ada dari kalangan wanita bertanya tentang darah haid, ma maka kita jawab apakah anda ya memiliki mengetahui hari-hari kebiasaan haid anda? Qalat naam, sitat ayam. Ya. Kalau jawaban dia adalah iya, saya memiliki eh, saya mengetahui kebiasaan hari haid hari-hari haid saya misalkan enam hari maka di sini kita katakan bahwa itu adalah hari-hari apabila keluar darah dari anti itu adalah darah haid namun apabila darah keluar melebihi hari-hari tersebut ketuhui bahwasanya itu adalah darah istihadah jika seorang wanita mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebiasaan tertentu maka kita katakan Apakah anda bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang lain Apakah dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah darah biasa seperti darah apabila salah seorang dari kita misalkan umayiz. Ter jika jawaban dia Iya saya bisa membedakan نقول لها الدم الذي تميزي أنه حيض فهو حيض والدم الذي تميزي أنه ليس حيض هذا استحاضة maka kita katakan ya darah yang engkau uh, hukumi dia adalah darah haid maka di situ adalah haid anda namun apabila uh, anda mengetahui bahwasanya darah itu bukan darah haid maka itu adalah darah istihadah na'am Jika jurhat al'an yakhruj dam ya apabila uh, <tuh> tangan kita misalkan tergores ya terus keluar darah. Ahmar. Dia akan ber, e, berwarna merah. al haid aswan. Adapun darah haid berwarna hitam kental. Hadat dam lahu darah biasa itu tidak memiliki bau. Dam al lahu raiha. Adapun darah haid itu memiliki bau yang khas. Idza jurihta yakhruj dam yasil, thumma Kalau darah biasa ketika keluar setelah e, jalan beberapa masa, ya, beberapa saat, itu akan 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 mengental menjadi kristal. Dam al Adapun darah haid adalah kebalikannya. al al Kemudian datang wanita yang ketiga. Hal Apakah anda memiliki kebiasaan atau mengetahui kebiasaan hari-hari haid anda? Jika jawaban dia tidak. هل تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه تقول لا ايضا maka kita tanyakan kembali apakah anda bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihad dan jika jawabannya tidak نقول لها ابحثي عن النساء من اقرب الناس لك الام والخاله والاخت كم عندهم ايام الحيض قالت سبعه ايام اذا هي لابد ان تجلس سبعه ايام نعم <applause> Maka di sini dia mencari mencari informasi, ya, mencari tahu tentang uh, kondisi wanita-wanita uh, yang berada di sekitarnya, seperti contohnya ibunya, bibinya, atau saudarinya. Jika kebiasaan uh, darah haid pada mereka, misalkan satu pekan, ya, tujuh hari, maka sama, dia juga mengambil hukum yang sama, mengambil hukum orang-orang yang terdekat dengannya. No.

دنت مصحف والطواف Dan juga tidak boleh melaksanakan tawaf. يعني من عليه حدث أصغر لا يمكن أن يصنع هذه الثلاثة أشياء حتى توضأ dan hadatnya adalah hadat kecil maka dia tidak boleh melakukan uh, tiga amalan tadi ya tiga amalan tadi sampai dia melakukan salat wa tawaf wa massal mushaf yaitu salat tawaf dan megang mushaf man hadas akbar yani keluar mani misalnya mm. ada pun seseorang yang uh, sedang berhadas dan hadatnya adalah hadat uh, besar contohnya misalkan keluar air mani hadis salat asya

Orang yang berhadas besar tadi tidak boleh berdiam diri di masjid uh, tanpa wudhu. Namun apabila dia ingin, uh, misalkan uh, berdiam diri di masjid sejenak, maka dia harus wudu. Adapun wanita haid dan wanita uh, nifas ya itu ditambahkan dari hal-hal tadi. Mereka tidak boleh berpuasa. Uh, tidak boleh ditalak. لا تجامع نعم تيدا بولا يعني استبوهي لكن لها أن تقرأ القرآن بولي بقي ونيتا حيدا ونيتا ينفاس أنتم من بقى القرآن يعني حدث أصغر قلنا ثلاث أشياء كتا أولاني حدث كتيل تدي تيدا بولا ملاكو كان هل حدث أكبر خمسة أشياء حدث تيدا بولا ملاكو كان وتزيد الحائض يصبح عندها taba'at asya'a kemudian adapun wanita haid maka ditambahkan jadi tujuh hal yang tidak boleh dilakukan oleh oleh mereka ya karena kita jelaskan tadi bahwa dia boleh membaca alquranah nu'id kita ulangi sekali lagi man hadats asghar seorang yang keluar hadas kecil la yusalli

دي دي بولي القرآن ولا يلبث في المسجد. دي 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 إلا إيه أن يتوب. الحائض والنفساء لا تصلّي. لا لا تطوف. دي دي بولي لا لا تمس المسح. لا القرآن. لا تدخل المسجد. دي 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 لها أن تقرأ القرآن. بولي القرآن. لا تصوم لا لا تطلق. دي دي بولي دي لا لا توطى. Dan tidak boleh والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وَعَلَى وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا